Kebetulan topik mungkin tidak terkait langsung dengan penyakit dalam, tapi saya rasa topik ini penting ya sebagai kita sebagai dokter, bagaimana mengantisipasi hal ini ya terkait dengan etik ya, terkait dengan medical legal, dan tentu juga nanti akan saya mensitir apa yang dimention undang-undang mengenai telemedicine ini, walaupun tentu kita masih menunggu peraturan pemerintah termasuk juga dari kementerian mengenai hal tersebut ya. Ya, kita mulai dengan kata dengan term dari etik terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat, tentu saya juga selalu dalam mencari definisi secara bahasa Indonesia itu saya selalu menggunakan KBBI ya. Jadi ini kamus bahasa Indonesia yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau kita bicara soal ini ada istilah etik, ini ada istilah etika. Ya, jadi istilah etika. Kalau bicara soal etik, ini memang ada sesuatu yang benar atau salah. Oleh karena itu ada komite etik. Ada nanti juga di Ikatan Dokter Indonesia itu ada komite untuk masalah etik ini. Ya. Jadi ada komite yang mengurusi masalah etik ini. Kemudian MIK ya, jadi Majelis Kedokteran Etik Kedokteran Indonesia. Di situlah nanti ketika dalam tanda petik seorang dokter diduga melakukan pelanggaran yang terkait dengan etik itu, maka kita kirim seperti itu. Jadi saya ambil contoh misalnya ketika ada satu kasus misalnya nih PPDS di FKUI itu melakukan suatu pelanggaran, dari sudut PPDS-nya tentu akan kita nilai terkait dengan masalah yang ada di proses pendidikan tersebut, ini benar atau tidak gitu. Ketika ini memang dia menyalahi aturan, dia kena sanksi akademik. Kemudian ketika ini terkait juga ternyata dia kan sebagai dokter, PPDS kan dokter, ternyata juga ini terkait dengan masalah etik, maka institusi pendidikan akan bersurat kepada MKEK untuk memproses ini gitu ya. Jadi itu bisa seperti itu. Nah, hal yang term yang kedua yang juga kita mesti memahami bicara soal etika. Etika ini pun kita juga selalu mengingatkan. Misalnya mohon maaf aja seorang dokter gitu ya, artinya seorang dokter itu misalnya menjelaskan penyakit kepada pasien itu dengan marah-marah gitu. Jadi dalam tanda petik ini ada etika dilanggar atau ada etikanya kurang keras. Ya, kemudian tadi juga misalnya artinya dokter berpenampilan pada saat memeriksa pasien mungkin belum mandi atau segala macam gitu ya, dalam tanda petik ini juga etis kan itu seorang dokter itu tidak rapi. Oke, lain kalau dokter jaga misalnya ya, kalau memang kebetulan itu pun juga kan kita berusaha untuk berperilaku. Jadi ini yang penting juga diketahui apa istilah etik, apa istilah etika gitu ya, di dalam kita melihat sesuatu permasalahan. Dan telemedicine ini juga bisa terkait dengan dua masalah ini gitu ya. Nah, ini sekarang kita bicara soal medical legal. Sekali lagi saya merujuk di kamus besar bahasa Indonesia, itu medical legal itu berkaitan baik kesehatan maupun hukum. Jadi ada dua sisi di sini, ada medik, ada ini sebenarnya ilmu ya. Kalau kita bicara soal medical legal, ini adalah suatu ilmu terapan dua aspek. Jadi ada terkait masalah hukum, ada terkait masalah medik. Dan masalah medical legal ini juga cukup ada beberapa pasal juga yang membahas di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17/2023 ini. Jadi itu juga kita harus memaklumi gitu ya, walaupun banyak isu mengenai bagaimana sanksi segala macam, tapi tentu nanti kita lihat bagaimana turunan dari PP mengenai hal tersebut. Dan kita sebagai seorang dokter pun juga harus paham, jangan sampai karena ketidaktahuan kita akhirnya kita dianggap melakukan suatu kesalahan atau prosedur yang tersangkut dengan medical legal ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kitanya ya, sebagai seorang dokter. Ini yang kita mesti pahami, bahwa kita sebagai seorang dokter itu bertugas untuk bagaimana kita bisa melakukan buat pasien-pasien kita ini ya, bagaimana untuk protecting ya, kita juga promosi, mengedukasi. Kalau pasien ini sakit tentu kita memperbaiki agar dia tidak sembuh.
ya, ketika dia memang mengalami sesuatu keadaan yang menyebabkan komplikasi permanen, paling tidak kualitas of life yang kita perbaiki, atau pasien dengan kanker stadium 4 yang dalam tanda petik itu sudah di ujung itu, tapi tentu misalnya tidak bisa diobati dengan kemoterapi, tapi kita memperbaiki quality of life. Ini part tugas kita sebagai seorang dokter. Dan pada kadang-kadang tertentu memang kita perlu merefer pasien-pasien tersebut, rujuk pasien-pasien tersebut. Misalnya saya ada satu pasien, pasien itu tidak bisa menelan, ya. Kemudian problemnya kayaknya di seputaran THT, itu bisa akan masukkan dulu ke dokter THT. Oh benar, ternyata pasien ini datang dari obat dokter lain sebagai pasien GERD, karena GERD ini kan dari top-topnya nih, alhamdulillah gitu. Kita bicara GERD di mana-mana, akhirnya dikit-dikit pasien itu di GERD kan oleh dokter gitu ya, sama seperti kasus saya itu. Jadi ini pasien ini dianggap GERD, ya kan, bolak-balik saya lihat ini bukan GERD, ini saya bilang ini pasien ini problemnya ini di daerah tenggorokan, di daerah sini sudah bisa, udah konsul lagi ke THT. Konsul ke THT, apa yang terjadi? Lagi ini tuberkulosis tadi, jadi artinya tadi pada suatu kondisi-kondisi tertentu memang ada hal yang perlu di-refer, ya, perlu di-refer kepada yang kira-kira bidangnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, udah walaupun akhirnya ditawarin, kalau maka paling tidak saya tidak dalam tanda petik, saya tidak menyalahi atau tidak, saya tidak terjebak dengan dokter-dokter sebelumnya yang menggerakkan pasien tersebut karena problemnya adalah rinitis tuberkulosis, misalnya seperti itu. Oke, nah ini tadi ya dokter tadi ya tugasnya seperti itu. Nah satu hal yang kita mesti ketahui bahwa ada value yang kita punya sebagai seorang profesional, ya. Dan kemudian tadi kita ini ada dalam suatu asosiasi, kita ada dalam, ya kita boleh bilang terlepas anda ini pro dan segala macam, boleh dibilang sekarang ini mayoritas dokter-dokter Indonesia ini adalah anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, dan PAPDI masih ada di bawah ini. Jadi artinya kita ada profesi yang dalam tanda petik mengawasi kerja kita. Saya anggota PAPDI, saya anggota ini, dalam tanda petik kalau terjadi sesuatu maka profesi akan menegur saya, misalnya seperti ini. Jadi memang harus demikian adanya ketika kita bicara seorang sebagai profesional, ya. Nah, ini terkait dengan topik tadi, ya, saya ingin tadi jelaskan dulu apa itu etik, apa itu etika, apa itu medical legal, ya, mudah-mudahan ada gambarannya. Kita sama dulu ini bahasanya, walaupun mungkin teman-teman punya persepsi sebelumnya, punya cerita, tapi kita samakan dulu. Nah, ini tadi, bahwa telemedicine, ketika bicara soal sesuatu hal, memang kita ini dengan adanya undang-undang ini semua jadi melek, sudah mulai melek hukum. Dan saya juga lihat banyak dokter-dokter yang mengambil master hukum, ada dokter-dokter yang juga dokter hukum, ada juga dokter yang mengambil sarjana hukum, gak masalah. Karena memang kali ini medical legal, kerjaan kita ini terkait dalam hukum gitu. Tapi ya repot juga kalau akhirnya dokter lebih memilih untuk apa namanya banyak yang situ gitu ya, dalam tanda petik ya. Kalau sekedar tahu, gak masalah, kita sekedar tahu boleh. Tapi tentu ketika memang punya minat ke situ, silakan mendalami bidang itu lebih dengan tadi, baik itu dari sekolah S1-nya di hukum, S2-nya di hukum, master hukum, bahkan doktornya juga doktor hukum gitu ya. Nah ini dasarnya yang kita gunakan sekarang adalah undang-undang 9, ya, undang-undang nomor 17 2023 ya. Nah ini yang di dalam hal ini kita mesti lihat bahwa sudah penting di sini sebutkan mengenai kerahasiaan. Sebutkan mengenai kerahasiaan. Jadi sekali lagi tadi ini nanti kita agak mundur sedikit lagi. Jadi kalau kita bicara soal telemedicine, memang nanti ada hal yang akan berbenturan dengan masalah itu adalah masalah rahasia. Baik itu rahasia antara pasien maupun medical report. Dan ini juga dimention di sini bahwa kita juga harus tadi memperhatikan masalah kerahasiaan itu. Ya. Tadi sedikit mengenai telemedicine. Jadi sejatinya ya bahwa memang kita menggunakan teknologi informasi. Simple sebenarnya telepon itu juga bisa part dari telemedicine. Kita telepon itu sudah terbiasa juga ya. Artinya konsul by telepon gitu ya. Dulu mungkin juga ada kirimnya gambar nanti melalui by email. Sebelum ada WhatsApp itu mungkin kirim by email. Itu rekaman gitu ya. Di dalam itu sebenarnya telemedicine itu sudah berkembang sejak lama ya. Sudah terbiasa dengan
apa namanya ketika email ini ada itu udah biasa gitu. Ya, jadi misalnya apa namanya kalau misalnya saya 99.8 ada di Queensland itu email itu udah bagian dari tukar-tukar informasi komunikasi sudah terjalan di situ. Oke, ini aku kabarnya tuh kirim by email. Jadi email itu udah jadi semua telemedicine itu udah sudah mulai, tapi memang semakin keras, semakin kuat setelah adanya COVID-19 ini. Kita ada need, bahkan juga akhirnya menjadi pilihan juga buat pasien-pasien kita mau ngambil telemedicine, mau ngambil menggunakan telemedicine ini. Kami juga paham baiknya memang, bahwa apa akhirnya walaupun misalnya umumnya pasien-pasien saya menggunakan telemedicine, nah pasien-pasien berada di luar. Berada di luar kota itu jauh dia ya, karena tapi waktu saya pernah lihat kasusnya kemudian dia akan call untuk follow up treatmentnya itu bahkan 1-2 karena pasiennya ini memang suatu pekerjaan yang berada di luar negeri dia melakukan telemedicine dengan saya tapi dengan tadi status tentu sebagai dokter sedang praktek nanti akan saya sebutkan juga yang lain. Pertama kerjaan ini sudah berkembang sejak lama sebenarnya tapi COVID-19 membuat ini kita dipaksa untuk apa namanya dalam tanda petik ini ada di posisi ini. Nah, ini yang saya rasa juga kita perlu memahami ya. Sebagian mungkin teman-teman juga yang mengikuti perkembangan di Undang-Undang 17/2023 ini saya menekankan kembali kalau belum sudah pernah baca. Jadi memang ada term telemedicine. Ya, telemedicine ini sudah bagian dari bagaimana kita memberikan pelayanan. Jadi memberi pemberian ya, dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Ya, teknologi komunikasi digital ya, seperti tadi itu dengan WhatsApp, ya, dengan email, ya, ada beberapa juga medianya yang kita bisa kirim melalui ya, apa namanya dengan fasilitas yang ada gitu ya misalnya. Nah di dalam Undang-Undang 17/2023 ini telemedicine disebutkan demikian definisinya dan di pasal 25 ini secara jelas ya dapat disebutkan bahwa penyelenggaraan baik kesehatan dalam bentuk layanan kesehatan dapat yang tadi dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sudah sah secara undang-undang telemedicine itu sudah sah. Dulu sebelum ada undang-undang ini memang hanya didukung oleh beberapa tadi yang saya sebutkan beberapa peraturan menteri gitu ya. Apalagi pada saat kepentingan COVID itu akhirnya menteri juga harus membuat benar-benar SK Menkes kementeriannya sehingga konsultasi itu sah ketika orang ini memang ada COVID dan itu juga justru normal sekali dokter tidak perlu saya kebetulan kan dokter gastro tidak terlibat langsung dengan penanganan pasien COVID tapi kalau pasien COVID ini ada masalah dengan GI problem maka saya cukup dengan telemedicine tidak perlu datang ke ruangan itu kan mesti ganti macam-macam di awal-awal tentunya ya mesti ganti macam-macam ini kan juga costly. Nah kemudian hal yang dua disebutkan pasal 25 ini bahwa pemanfaatan dari informasi dan komunikasi penyelenggara pelayanan itu dapat dilaksanakan melalui telekesehatan dan telemedicine ya, yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Ini salah satu isu sebenarnya mesti ada apa namanya perlindungan ya artinya protecting yang cukup baik jangan sampai sistem kesehatan nasional ini jadi bocor karena memang undang-undang itu mention bahwa dia terintegrasi terus terang saja di berbagai negara terintegrasi itu dalam arti kata tidak bisa akses langsung ke pasien-pasien gitu ya, jadi yang juga menjadi salah satu isu juga bagaimana kita ingin terintegrasi tapi juga artinya tidak juga menyalahi haknya pasien ya, karena pasien punya hak ya untuk juga data itu tidak diumbar kemana-mana ya. Nah kemudian juga ada juga telemedicine ya yang buat sendiri dari pemberian pelayanan klinis dan pelayanan non klinis jadi bisa saja tadi untuk klinis dan juga bisa untuk edukasi ya. Dan juga disebutkan di sini bahwa pada ini dilakukan oleh telemedicine dan kemudian satu lagi ini penting kita masih menunggu sebenarnya peraturan pemerintah mengenai hal ini. Nah ada beberapa catatan penting di sini. Jadi bahwa pasal 17 disebutkan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai maksud pada pasal 17
dapat memberikan pelayanan kesehatan dan telemedicine, ya. Kemudian juga di sini bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar, jadi masih memungkinkan itu. Kemudian juga antar fasilitas pelayanan kesehatan, tadi saya bilang dokter atau dokter komunikasi antara fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat, gitu ya. Dan kemudian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh kota sini juga dokter tenaga medis atau tenaga medis izin praktek. Jadi penting izin praktek. Jadi tidak bisa misalnya oke dia provider untuk tadi memberikan pelayanan tersebut, dokternya nggak jelas, nggak boleh. Dia harus punya izin praktek karena kontrak pasien dengan dokter itu akan jawab dokter dengan pasien. Itu yang utamanya. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, memang misalnya soal tuntut, yang dituntut itu selalu yang dokternya dulu. Terlepas sih nanti baru habis dokter yang direktur bisa juga butuh atau Kementerian Kesehatan kalau terkait dengan dokternya. Tapi dokter tetap yang dituntut terlebih dahulu. Karena dokter yang transaksikan antara dokter dengan pasien. Dia datang ke kita, memang dokter kita. Jadi ini yang penting kita juga mesti minta. Oleh karena itu, dalam telemedicine itu harus ada surat izin praktek. Kalau tidak, ya tidak jalan di situ. Sekali lagi, ini memang masih menunggu peraturan pemerintahnya. Nah, ada beberapa hal sih mungkin yang saya harus jelas ya, karena waktu juga. Jadi bentuk pelayanan kesehatan terkait dengan ada asal medis sendiri, satu layanan konsultasi kesehatan. Nah, ini contoh yang di RSCM, gitu ya. Ini contoh di RSCM. Kalau kita punya ini, nah ini. Kenapa kok nggak ada pasien? Ya, ada di sini, jadi nggak ada pasien. Jadi ada saat itu saya nggak praktek, jadi nggak pulang. Tapi kalau misalnya dicek lagi, untuk hari yang sebenarnya saya praktek, ada tuh beberapa udah ada yang melakukan melalui telemedicine. Tapi saya bisa melakukan ini mix. Artinya saya di sini ada dua. Jadi saya melakukan direct langsung pasien yang mau datang juga secara telemedicine. Saya rasa di berbagai rumah sakit juga sudah punya aplikasi ini ya, ini cukup membantu lah untuk pasien-pasien yang terutama berada di luar kota ya. Nah, ini sini-sini tadi yang saya sebutkan, tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan ya, kemudian dengan pasien, dengan pasien dengan tenaga kesehatan, dan kemudian bisa real time atau tidak real time. Dan nah tadi ini sudah disebutkan nih dalam rekam medik yang terintegrasi. Jadi sebenarnya memang ada satu hal yang penting, yang hal yang baik memang kalau ini terintegrasi, gitu ya. Walaupun tadi saya sebutkan kalau ini dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab, tapi kalau benar-benar dikunci, ini beberapa paper menyebutkan ini banyak hal yang tertolong gitu dengan adanya integrated personal health report ini, gitu ya, pada pasien-pasien yang terlibat di dalam. Saya lihat di beberapa negara Belanda juga sudah ada, tapi juga sekarang lagi tergantung dari rumah sakitnya mau ikut di dalam integrated itu gitu ya. Dan kita tertolong sekali pada saat COVID-19 ya, aplikasi yang ada sekarang di Kelas 1 Sehat itu juga memungkinkan seseorang melakukan pemeriksaan di sini dalam waktu singkat, dia sudah terupload dan orang lain yang ada di sana bisa buka ya, termasuk juga misalnya dia kita pada saat tidak mau keluar kota naik pesawat karena ini sudah terintegrasi langsung, dia buka file kita. Ternyata gitu, memang ada unsur itu bicara soal bicara soal kerahasiaan, tapi tadi nanti beberapa menurut, nah ini nanti PP ini kita mesti lihat kapan orang lain bisa tahu bahwa status kesehatan kita itu seperti itu. Nah ini yang penting loh, memang ada kepentingan dari untuk penelitian, ada untuk kepentingan dari kepentingan masyarakat secara umum gitu ya, tapi itu tadi memang akhirnya ketika kita ada di situ, orang lain juga akan tahu bahwa kita ini penderita tuberkulosis misalnya dalam tanda kutip gitu ya, ini contohnya. Tapi tadi ada beberapa evidence based medicine menunjukkan bahwa ini juga bermanfaat gitu ya. Nah, di sini disebutkan juga yang mengenai sistem informasi kesehatan tadi. Jadi juga diatur di sini, dan sekali lagi paling pentingnya menjaga kerahasiaan data ya. Jadi kemudian juga menentukan kebijakan hak akses data, siapa yang boleh akses data ini, kemudian memiliki sertifikasi andalan sistem dan juga melakukan audit secara berkala. Saya rasa ini sudah digarisbawahi oleh undang-undang, jadi sejatinya tidak semudah itu juga orang bisa buka akses masalah rahasia medik dari masing-masing. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Dr. Muhadi, jadi memang memungkinkan ini kita dengan smartphone misalnya dipergunakan sebagai otoskop,
dokter misalnya oke lah di dokter memang primer bisa ini, dan di sisi lain di sebelah sana sambil konsultasi dokter THT bisa melakukan diagnosis. Oh ini diagnosis seperti ini, jadi membantu dokter yang itu. Bisa juga sama seperti misalnya medicine dokter primer membantu menaruh probe-nya saja di seputaran jantung gitu ya, dia diarahin, kemudian nanti dokter di sana dokter kardiologi sudah bisa membuat diagnosis, atau dokter penyakit dalam kocokan kardiovaskular bisa menentukan diagnosis sebelah sana. Pada kasus-kasus emergensi juga penting, saya rasa ini ya oke lah, itu pentingnya memang apa namanya untuk melakukan dulu dengan baik pun itu sebenarnya yang paling sederhana, tapi tentu dengan sekarang ini lebih mudah bisa gambar kami ini disampaikan, bahkan pasiennya juga bisa divideoin bagaimana itu pasien gitu ya, jadi ini artinya mempercepat mestinya proses tersebut. Yang penting adalah yang misalnya terima, kalau nggak diterima misalnya ya cuma juga, jadi yang penting mesti di sebelah sananya juga mau apa namanya juga menerima gitu ya, benar-benar juga on di dalam kegiatan ini. Nah kemudian juga karena beberapa hal disebutkan ini juga untuk orang pasien menjadi kepala ya, jadi ternyata juga cukup membantu ya untuk apa namanya menilai pasien-pasien dengan primary headache misalnya dengan menggunakan telemedicine. Kemudian juga dalam pendidikan kedokteran saya rasa ini juga umum, walaupun ini tidak terkait dengan telemedicine secara tidak bicarakan sekarang kan berhubungan dengan kesehatan tapi secara garis besar bahwa memang saat ini juga sebagian kita melakukan mix ada yang secara online ada yang secara offline kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga termasuk tadi ya bahwa dengan telemedicine tadi itu juga lebih mudah sekarang kita menghitung pembiayaan kesehatan gitu ya, sehingga apa namanya ini juga mendukung dengan memperkuat juga alih-alih hal ekonomi untuk bekerja di sini. Di satu sisi saya rasa memang perlu juga kesiapan ya, ketika kita memang ingin melakukan telemedicine maka sarana prasarana harus disiapkan dengan baik. Ini contoh yang kita punya, sehingga kita bisa secara rutin melakukan telekomunikasi dan beberapa center lain ya, secara reguler misalnya dan melibatkan center lain dari luar misalnya di dalam komunikasi. Ini contoh-contoh di mana telemedicine ini juga sudah common sering kita lakukan sebelum dilakukannya COVID-19. Jadi kita sudah terbiasa juga dengan menggunakan fasilitas ini yang tadi seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang menjadi hambatan telemedicine ini tentu perlu ada konsistensi di dalam mempersiapkan telemedicine ini. Kadang-kadang memang menjadi resistensi dari tenaga kesehatan khususnya yang memang artinya gaptek dalam terapotik. Saya juga dalam awal harus medical record, medical record gitu ya. Kemudian juga untuk buka aplikasi lagi, kemudian pasiennya ada di situ, ada segala macam. Jadi memang terus terang di awal itu. Tapi ketika kita sudah ada di situ, sudah in dan kita lihat ini kemudahan, maka ini jadi apa namanya sudah terbiasa jadinya ya. Tadi akan praktek tadi. Kemampuan juga tentu ada beberapa pasal sini di Inggris, ini juga ada kesulitan misalnya dalam tersebut. Dan di satu sisi benar bahwa perlu ada investasi ya untuk bagaimana wifi kita baik, bagaimana aplikasi ini dibangun, bagaimana selama tertentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, mudah-mudahan undang-undang kesehatan yang memang tadi sudah mention bahwa kerahasiaan pasien itu tetap yang utama, walaupun sistem integrated itu memungkinkan orang lain tahu kondisi status dari pasien kita, tapi mudah-mudahan nanti PP-nya akan mengawal ini sehingga rahasia medis itu juga bukan sesuatu yang lumbar-lumbar. Dan kemudian juga tentu dalam pada paketnya, misalnya saya pun juga ini kadang-kadang ada hang misalnya, ya tidak boleh juga mungkin okay-nya saya bisa di sananya tentu misalnya wifi-nya nggak bagus gitu ya. Jadi ada beberapa hal, ada kendala-kendala yang kita bisa temukan di lapangan. Tapi mudah-mudahan kalau internet ini, jaringan internet ini baik seluruh Indonesia ke pelosok-pelosok, mudah-mudahan ini bisa menjadi telemedicine ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk pelayanan kesehatan. Demikian teman-teman sekalian, Dr. Muhadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa memang telemedicine sudah dimention dan sudah menjadi hal yang harus kita kerjakan, kita laksanakan karena ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17/2023 dan etik dan ekonomi sudah dimention juga dalam undang-undang yang bisa terjadi.
lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.